mungkin yang buat dia jadi prototipe itu orang yang Halo teman, terima kasih telah mengklik video ini ya, dan selamat datang di channel Atara Shinizumi. Ya, jadi di channel ini menyediakan konten-konten tentang nostalgia game PS2. So, buat kalian gamer PS2 sejati, nggak usah ragu lagi buat subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita ke videonya kuy. Ya, langsung aja kita yang ke-63 ya, 63 yang The Cyborg. The Cyborg. Nah, ini sama kita main yang Inferno, teman-teman. Oke, kita dapat film lagi ya, karena ini kemunculan perdana lagi-lagi. Kemunculan perdana. Wah, sekarang armornya bukan batu, teman-teman. Dia dikasih armor robot dan juga plasmanya ini, blast-nya itu persis seperti punyanya Palowing ya, Palowing. Saya juga kurang tahu, kita coba langsung Lucifer Smile-nya. Lucifer Smile itu artinya senyum iblis ya, karena Lucifer itu salah satu nama iblis. Ah, langsung bermanuver bosku. Kita akan lihat. Buset. Itu udah menggeliat belum sih? Sebentar. Aduh, sorry, salah. Stop. Jangan terlalu dekat, boom. Ini mengerikan ini. Dia punya. Gila, nggak kena. Aduh, plasma lagi. Aduh, plasma. Gila. Kok nggak kena. Persis, bener-bener persis seperti senjatanya Palewing. Ya dong. Dan dia ini ya, teman-teman. Seingat saya sih dia punya lebih dari satu jurus. Ngapain lagi orang ini? Nah, bentar dia mau ngeplasma lagi. Kayaknya ini lebih sulit deh karena emang armornya itu dari besi ya. Emang udah didesain prototype gitu kan. Mungkin ya, ini mungkin pendapat saya. Waduh, nah itu. Dan saya bilang dia punya lebih dari satu jurus, teman-teman. Selanjutkan, mungkin hanya pendapat saya saja. Mungkin yang buat dia jadi prototipe itu orang yang mempersenjatai Palewing. Kalau mungkin ada ceritanya kayak ada profesor, mungkin sama mungkin ya. Kena coy. Lumayan juga yang orangnya ya. Oke. Itu satu kali. Masih satu. Seperti biasa kita tunggu sampai 4. Aduh. Oh, jangan dong. Untung gak ngejer ya. Untung gak ngejer. Sabar, sambil mundur-mundur. Oh ya ampun, dikejer. Kalau dia plasma dari sedikit ini, auto mati ini. Oh, bener aja. Sialan. Banyak gedung lagi menutupi penglihatan ini. Aduh, nggak bisa mencorot-corot. Ayo, nyangkut. Mau ngapain? Miring lagi. Untung nggak kena. Kan tuh. Ayo doang, bermanuver. Bler. Tunggu sayang, kamu akan diserbu. Dudung. Ya ampun, nyangkut lagi, sialan. Nyangkut. Sialan. Mana nggak ada medikit? Ya, kalau kita nggak bunuh dia nggak dapat medikit, teman-teman. Mana sini? Duh. Kalah ngapain? Cuma dikeliling-kelilingin. Oh shit. Nggak kerasa bener gue lihat triple S ini nggak kerasa, teman-teman. Akan buat manuver dari Lucifer Smile. Ayo dong, bubar, cepet bubar. Jauh banget bubarnya. Indah sekali. Hai. Kalau kena sebenarnya dia geliat sih, itu yang kedua ya.
Entah kalau yang pertama sudah mungkin nggak kelihatan karena terlalu tebal asapnya. Anggaplah itu yang kedua. Kita akan coba lagi. Aduh, lurus lagi itu. Mana ini? Kena tuh dia tuh, kena tuh. Coba. Dum 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 dum. Ush, ah. Lurus ini. Ini lurus atau oh nyamping? Kalau nyamping. Edan, masih kena ya. Mungkin saya kurang jauh, teman-teman. Ini lurus. Oh, masih nyamping. Itu yang ketiga. Oke, itu yang ketiga. Berarti yang terakhir ini, habis itu dia mati, teman-teman. Bubar. Ayo bermanuver. Wow, indah sekali. Wah, peluruku. Satu kali lagi. Aduh. Ah, ngapain lagi tuh? Nah, itu salah satu jurusnya lagi, teman-teman. Jurusnya banyak. Dan memang mirip seperti senjatanya Palewing. Wih, gila coba. Tetap jaga jarak. Ini yang oh yang nyamping juga bisa jadi kena. Hancur. Oke, satu kali shoot lagi dan dia wafat. Ayo dong. Oke, kita akan tantangin. Indah sekali, teman-teman. Gantian. Edan, itu udah 4. Sampai berapa? Itu udah 4 loh. Aduh, ngapain lagi tuh? Pasti dia ngeluarin misil lagi. Gantian. Semoga aja gak nyampe deh. Gila, sakit banget. Aduh, gak ada jalan lagi. Kalian masih ada. Masih ada jalan. Tapi dia datangnya dari arah yang gak kelihatan. Aduh. Hancurin dulu kali ya. Gila. Tahu-tahu ngeluarin misil begitu. Ini dong. Terus, menyeramkan sebenarnya kalau gak kelihatan gini, teman-teman. Tiba-tiba dan apaan tuh? Alamak, malah kena lampu lagi. Ya ampun, ini jalan gede bang. Oke, teman-teman, kita dapat jalan yang lumayan luas dan aduh bercanda ini banget lagi. Itu lurus apa nyamping? Itu lurus. Oh my god, mau mati. Aduh coy, mau mati coy, tolong. Aduh, mati. Udahlah, mati. Wih, masih selamat. Tapi nggak lucu dong nyangkut. Anjir. Mampus kau, rasakan. Oh, mungkin begini, teman-teman. Aduh, nyamping bukan ini. Kalau peluru Lucifer-nya itu nggak... Oh, alhamdulillah, mati juga. Ya, jadi kalau peluru Lucifer-nya itu nggak mencar, mungkin damage-nya nggak sebesar kalau dia sudah mencar, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena dia tadi kena sekali, teman, kok kayaknya nggak kesakitan gitu. I feel it coming on, something is changing us.